informasi yang harus kita berikan. Tapi pertandingan malam ini seru. Nantinya saya juga banyak belajar sama coach Jajar sama Persibaya bagaimana akan berlaku ini untuk kedepannya lebih baik di sana. Tapi pertandingan malam ini jelas kita sendiri. Terima kasih seperti ini mudah-mudahan membuat motivasi sesama pemain semakin enjoy sama pemainnya. Pertandingan sangat seru dan saya termotivasi dari pertama acara dan alhamdulillah keluarga juga datang. Jadi kita sempat tertinggal karena motivasi keluarga dan motivasi saya putra daerah itu bisa menjadi kunci teman dan teman-teman di pertandingan berkualitas dan bagus dan kompak. Memang kita berikan strategi seperti apa pemain banyak memahami. Jadi apa yang kita inginkan strategi saya artinya tidak banyak serangan dari itu kita coba untuk bisa. Nah ini kebetulan malam ini pemain paham apa yang saya inginkan. Jadi dari cara bermain memang mereka kita lebih bagus dari ini membagi dua teman yang menjadi dua gol, tapi itu tetap kita syukuri. Dari pemberikan kemarin kita coba finishing juga mudah-mudahan akan tercipta lagi ini banyak peluang dan banyak peluang untuk kita masih di bulan lama kita selalu bagus. Jadi ini memang saya berharap ada di bulan pertama juga beberapa pemain yang banyak melakukan kesalahan yang seperti berwarna dia juga beberapa harus kita berikan informasi lebih bagaimana kita akan bermain seperti itu. Berikutnya jangan menyampaikan untuk besok kita tetap ada di atas kita melihat kebutuhan itu sambil sedikit mengingatkan apa yang menjadi kurang kita mungkin menjadi sesuatu yang mungkin dua kali kita hanya yang sesuai dan koordinat bagus dari kita. Manusia berangkat kita wajar, kita dia bersalah dan berangkat.